Ih, enak banget gitu loh nadanya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel Juni Josefa. Halo, ini dia Kalaes. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Oh iya, di video kali ini aku bakal mereaction lagu Timur Leste lagi. Tapi sebelum itu, jangan lupa berikan aku like, comment, and subscribe agar channel aku bisa semakin berkembang dan bisa semakin disukai oleh banyak orang. Nah, jadi kolega Sira, aku tuh kan lagi baca-baca komentar dari kalian semua. Dan paling banyak yang menyuruh aku untuk mereaction lagu Mesako Tua. Jadi sesuai dengan judulnya, aku bakal mereaction lagu Mesako Tua. Tapi hari ini tuh udah sekupah kambahun yang liang at los nene-sanene. Karena ya aku lagi flu, jadi kayak beneng gitu suaranya, tapi lagu tidak. So, aku bakal menjelaskan sedikit dulu tentang lagu Mesako Tua ini dibawakan oleh siapa dan berapa viewersnya selama ini dan udah berapa lama postingan lagunya. Nah, jadi lagu Mesako Tua feat John Race ini udah 4 hari yang lalu diposting, yaitu pada tanggal 21 Desember 2021. Dan sekarang viewersnya itu udah 3780, ini udah banyak. Dan YouTube channelnya bakal aku taruh juga di description box sebagai lagu originalnya. So, check it out ke videonya. Oh, ini kayak dari nadanya aja udah kedengaran lagunya kayak lagu-lagu seneng gitu. Lagu-lagu gembira. Ih, bagus suaranya. Lagu itu kayak reggae, reggae gitu kan. Ini juga cocok untuk dipakai dansa deh kayaknya. Karena nada lagunya juga, suaranya mereka tuh kayak tenang banget. Jadi cocok nih kalau untuk dipakai dansa. Fokus-fokus reaction. Ini suaranya unik banget. Jadi kedua-duanya suaranya beda-beda. Sigaru tuh kalau nggak salah rokok ya. Iya, enak banget. No sempre a soru e ma barata. Ini suaranya unik banget gitu. Problema barakauta kahotu wata.
Emma kau ni mori sa kwa dia ba o Sigaro no tua ma kau ni adobeng Amalu kau mesak sedih Mesak deh, mesak nyisak deh. Oke, liriknya tuh lucu gitu menurut aku. Ini kayak realita deh, emang yang terjadi, emang nyatanya kayak gitu gitu loh. Oke. Sigaru no hotua. Kalau aku salah, disculpe. Salah, Lano itu kan nggak salah mabuk ya. Oh, sigaru no tua. Ini liriknya mantep dah. Ih, enak banget gitu loh nadanya. Iya kan, bener kan? Enak banget untuk dipakai dansa gitu. Oke, Hotu Tona terus saliman lagi. Nah, jadi tadi kita udah mendengarkan lagu dari Enviegas, yaitu Mesa Hotua Fit John Race. Mesa Hotua. Hotua. Berarti ini kayak Hotua ini berarti dengan minum or, kalau salah disculpe, tapi menurut aku ya artinya Mesa Hotua sendiri bersama minuman maybe ya. Kalau salah disculpe banget, kena aku sok tahu banget ya. Dan kalau misalkan ini nih, aku tadi dengerin liriknya nih, aku akan bahas dari liriknya dulu. Jadi dari liriknya tuh lucu-lucu. Mungkin itu kayak keseharian mereka, terus mereka tumpahkan itu ke dalam lirik lagu. Jadi jadinya tuh sebuah lagu gitu loh. Nah, untuk suara-suara mereka sendiri itu suaranya mereka kayak reggae-reggae gitu, yang tenang-tenang gitu dan enak banget didengarkan. Dan menurut aku ini cocok banget untuk dipakai dansa yang slow-slow tenang. Nah, untuk nadanya dan semuanya itu udah oke banget, tapi menurut aku masih agak ada minus di bagian video klipnya. Mungkin ini juga masih baru ya. Semoga kalian Enviegas dan siapa nih, Fit John Race, kalian luar biasa karena udah bikin lagu yang debak ya. Ini Emoting. Mama, aku tuh pernah pergi ke Emoting loh, dan lagunya bagus banget. Mungkin kalian bisa memperbaiki bagian video klipnya, mungkin harus ada tambahan-tambahan model cewek yang pasti mantap banget. So, segitu aja video dari aku. Jika kalian pengen aku reaction video apa lagi, bisa kalian komen aja di kolom komentar. Segitu aja.